namanya nih Pak. Untuk kelancaran acara Helau Esports Championship Season 5, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang sedang merebak di Kota Bandar Lampung dari tahun. Masuk pon nanti juga kita potot ya jadi kita masukkan saja Pak di sekolah. Nanti kita masukkan di kecamatan. Nanti Pak camat yang juga main dan enggak menunggu yang ini terus itu lomba juga nanti. Welcome to Mobile Legends. Dari sini custom sini. Ya kan, custom aja. Alhamdulillah, semua anak-anak muda semangat semua. Apalagi tadi diceritakan bahwa main game ini bisa menghasilkan pundi-pundi yang luar biasa. Dan nanti dalam waktu dekat kita kan mau ikut Kota Bandar Lampung juga. Dan kita juga ada salah satu perlombaan nanti mungkin POSI Mobile Legend ini kita masukkan dari cabang olahraga nanti tingkat kecamatan. Ya alhamdulillah ada kemajuan dari tahun sebelumnya, terutama di preschoolnya ya, sangat berkembang pesat lah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kalau tahun sebelumnya seperti apa tuh Pak? Ya tahun sebelumnya preschoolnya ya lumayan dikit, kalau sekarang tuh udah agak tinggi lah, bisa bersaing sama provinsi lain. Harapan buat player Lampung, khususnya Lampung, banyak-banyak main supaya bisa berkembang lagi gitu. Ya. Senang banget sih, karena selama ini sih belum banyak, apalagi di Lampung tuh yang ngadain kompetisi ini dan bebas gitu, boleh cewek sama cowok. Karena biasanya tuh cowok sama cewek itu dipisah kompetisinya, dan cewek itu masih jarang banget. Masih jarang banget sih, karena kebetulan saya udah main e-sports tuh dari tahun 2007. Dan itu tuh masih jarang banget, jadi biasanya kalau ada kompetisi itu langsung ke Jakarta gitu. Atau biasanya dulu di sini tuh diadain sama warnet-warnet untuk kompetisi e-sports. Ya, cukup.